yang kerang jomblo aja mas. Orang tua di sini? Iya, cowok. Dan mulai dari jam berapa mas? Jam 3 mas. Jam 3 sore ya. Sampai malam? Sampai jam 10. Dari apa? Jualan di sini dari kapan sih mas? Sudah 3 tahun kan? 3 tahun? Iya. Kamu jarang lewat sini juga sih, jarang lewat jalan gitu. Cabangnya udah di mana aja mas? Alun-alun sini ya. Sama di Purwokerto ya, depan patung kuda ya. Oh iya, patung kuda dan HRB Nyamen itu, bukan yang di depan GOR? Depan. Oh, kita depan BRI. Depan BRI Sate Maranggi itu. Bisa sampai apa? Habis berapa porsi mas? Ya tergantung, nggak bisa ditebak juga sih. Pernah tembus paling berapa? Apa? Sehari bisa 1 juta. 1 juta? Omset ya. Omset ya. Itu paling. Jadi di sini ya, cuma di sini ya. Biasanya hari apa mas minggu? Ya Sabtu minggu. Sabtu minggu. Langganannya udah lumayan ya. GoFood ada, Gojek ada, itu GoFood ada. Oh iya. Orang tua di sini. Iya. Pernah kuliah di Unsur atau mas? Ya. Pernah kuliah di Unsur atau mas? Enggak. Cuma main-main aja. Main? Iya. Tapi sempat kuliah di sana mas? Enggak kuliah mas. Enggak kuliah. STM, SMA, sama berarti. STM jadi tukang masak. Otomotif berarti? Saya perkakas mobil. Perkakas, oh iya. Dulu STM Trayu. Bikin baut ya? Iya. STM Trayu sekarang udah nggak ada. Di mana sih? Karang Bawang. STM Trayu. Oh iya iya tahu. Karang Bawang Purwokerto kan? Iya. Iya. Oh pernah di Purwokerto? Udah tahun. Cuman itu doang. Iya, formalitas. Tetap aja ya mas ya, kehidupan nyata beda. Beda mas. Beda. Yo. Ya. Aku juga dulu otomotif. Sekarang malah main game. Ngantuk. Udah berkeluarga mas? Ya. Udah berkeluarga. Ya. Berapa? Saya udah 3. 3? Lahiran berapa sih mas? 85. 85? Oh. Tuan masnya ya. Tuan masnya? Aku 91. Tinggal di mana mas? Tinggal di Kemeranjan tau. Di udah dekat laut lah. Ke laut ya 15 menit paling. Kemeranjan itu. Kalau tahu ya, durian. Yang ya, ke arah Jetis ya? Iya ke arah Jetis. Tapi dari sini naiknya? Dari iya. Sukawera. Dari Sukawera naik. Bisa, dari itu juga bisa. Ya, ya pernah dengar sih. Rel. Thank you.
Anjir. Anak pertama umur berapa, Mas? Aku anak pertama udah masuk SMP, 13 tahun. Udah itu ya. Udah lama berkeluarga ya. Ini yang diunjuk cabangnya, masnya apa keluarga yang buka? Tadinya saya jaga, cuman lagi ditutup dulu yang diunjuk. Corona apa? Tidak corona. Ini sini rewang. Cuman yang rewang lagi keluar. Nah, oh, dapat kerjaan baru. Kalau yang di alun-alun istri. Berarti pulangnya ke? Pulang ke masih ke orang tua. Oh. Jakarta kan tadinya orang tua jadi pegawai. Orang tua pensiun, rumahnya masih saya tempatin. Jakarta. Jakarta. Ya. Berarti ini carinya di jadi sama? Wah, kalau di sini mahal. Mahal ya. Langsung ya. Oh. Iya ya. Lelangan. Oke sih udah punya kenalan. Oh. Jadi murah di sana ya, Mas ya? Iya, tinggal calling. Nanti kita kalau mau kita ke sana harganya beda, kalau diantar harganya beda. Oh. Soalnya itu dia ada biaya distributor. Yang jelas masih di bawah jetis lah harganya. Oh. Walaupun diantar. Walaupun diantar. Jauh. Jetis nggak segede Cilacap sih. Oh, jadi lagi udah wisata, Mas? Iya. Kalau wisata kan harganya beda lagi. Lain beda ya. Dari sewa itunya juga dia mahal. Oke. Selesai. Jadi lokasinya ini di dekat alun-alun Banyumas ya, Mas ya? Iya. Jalan Telkom gitu aja. Sekolah Jalan Telkom. Udah dua kali sih YouTuber. Emang liputnya yang di alun-alun. Oh, kalau aku bukan YouTuber.